出炉了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayah bunda dan bapak ibu guru, kami dari kelas 4A akan menampilkan SMB yang berjudul Cara Menjaga Kesehatan Agar Tubuh Terhindar Dari Penyakit. Please enjoy the show. Oke. Zalfa unmute. Di tengah pandemi corona atau COVID-19, penting bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan dengan selalu menjaga kesehatan. Rizky Jufri. Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 82. Anunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kelapa khosara. Artinya, kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar terhadap orang-orang beriman dan tidak menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Islam adalah salah satunya agama yang memberikan untuk Al-Quran dan As-Sunnah setiap dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Wah, ternyata dalam Al-Quran diterangkan berbagai penawaran penyakit ya. Tapi tanpa. Betul, Adara. Sekarang mari kita saksikan penampilan dari teman-teman kita yang akan menjelaskan berbagai cara menjaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah makanan sehatku. Saat buah ini kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga fungsi metabolisme tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuhku. Kalau aku sedang menyantap madu dan kurma. Kurma dan madu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari berbagai macam virus, kuman penyakit, racun, dan sihir. Minum air putih dapat menjaga kebalan. Ingat saat minum air putih, duduk dan sambil baca doa ya teman-teman. Kita perlu makanan yang bernutrisi, sayuran hijau, dan mengurangi makanan dengan pengawet atau bahan buatan yang tidak alami agar badan terasa sehat dan tidak sering jatuh sakit. Teman-teman, ayo kita mengonsumsi makanan sehat, memperhatikan pola makan, dan memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan mengonsumsi makanan sehat, dapat menurunkan risiko terkena penyakit serius. Tubuh perlu bergerak untuk memaksimalkan fungsinya dan olahraga adalah cara yang mudah yang bisa dilakukan. Baik untuk anak kecil, orang dewasa, sampai lansia pun masih memerlukan olahraga untuk menunjang kesehatan. Ayo kita saksikan olahraga yang dilakukan teman-teman kelas 4A. Feel like I'm floating through the air. Before all is said and done, oh, I am restricted.
Oke, okay, kalau ini aku nggak bisa lihat. Bunda nggak kelihatan sih. Namanya iPhone. Hah? Manfaat dari olahraga adalah meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak. Ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya, tubuh jadi lebih sehat dan kuat, serta tak mudah terserang penyakit. Selain berolahraga, cara termudah agar sehat dapat dilakukan dengan tersenyum. Ayo teman-teman, mari kita tersenyum 1 detik. Caranya teman-teman, tersenyum 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. 1 detik ya. Dengan sering tersenyum, bisa membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Kita juga harus sering bersyukur, seperti mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, pikiran nanti kita mudah tenang dan tidak mudah terkena penyakit. Dan yang paling penting, kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sholat, mengaji, bersedekah, ataupun berpuasa. Wala anna
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan hobi yang kita sukai. Karena hobi bisa menenangkan perasaan seseorang. Hobi dapat menghindari seseorang terkena beragam penyakit. Berikut ini adalah berbagai hobi yang digemari oleh beberapa siswa kelas 4A. Thank you.
bagus dan seru sekali ya hobi yang dimiliki teman-teman kita, kita juga dapat melakukan dan mengembangkan hobi yang kita sukai. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Risiko penyebaran dan penularan virus corona masih menjadi ancaman. Oke, dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan melalui gerakan 3M dan menghindari 3R. Gerakan ini sudah digencarkan pemerintah guna memutus mata rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya apa itu gerakan melakukan 3M dan menghindari 3R? Ayo kita cari tahu. 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Memakai masker tidak hanya dilakukan agar kita terhindar dari virus corona, tapi juga dilakukan agar kita tidak menularkan virus apapun ke orang lain. Jangan menjaga jarak dengan orang lain, yaitu 2 meter. Bakteri dan virus sangat mudah menempel di tangan. Karena itu, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, dapat kita gunakan juga hand sanitizer. Sekarang aku akan mencontohkan cara mencuci tangan yang benar. Merupakan singkatan dari ruang sempit, ramai-ramai, dan rumpi-rumpi. Menghindari ramai-ramai seperti menunda acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, dan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang mengandung orang banyak. Diusahakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Dari ruang sempit seperti menghindari ruangan yang berfasilitas buruk harus dihindari, misal toilet umum tanpa ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Hindari rumpi-rumpi seperti membatalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman. Jika ingin berkomunikasi bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi. Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari seperti yang teman-teman 4A sampaikan barusan. Demikianlah assembly kali ini. Terima kasih atas... Demikianlah assembly kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga assembly ini bermanfaat. Thanks for attention. See you again in the next assembly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Bagus. Keren. Indonesia.
Indonesia. Aku sumpah. Bu Novi sangat bangga. Assembly 4 keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Haula wala quwata illa billah. Dari awal musik kalian masuk, itu Bu Novi deg-degan loh, merinding. Ini kayaknya mata udah mau tumpah nih airnya ya. Dan kalian sequence-nya dapat banget. Ini kalau Bu Novi ringkas ya, kita punya 3S, M, O, H, K. Supaya enak gimana ya? 3S, M, O, H, K. K, M, O, H deh. Pokoknya apa aja ya. Apa sih 3S itu? Wow. Senyum. 2 senti kiri, 2 senti kanan. Bunda boleh senyumnya semuanya dong. Boleh senyumnya. Wow, Masya Allah. Cakep-cakep, cantik-cantik. Terus disuruh syukur, Bunda. Syukur. Udah pasti Allah punya rencana di balik semua peristiwa pandemi ini. Dan salah satu bukti nyatanya pagi ini, 4A, dengan keadaan pandemi yang terbatas, kita bisa bikin assembly. Bu Novi yakin bukan cuma Bu Novi nih, ayah bunda kalian, bahkan Bu Dita, Pak Jajang yang sudah melatih kalian, Bapak Ibu Guru, teman-teman 4B, 4C, pastinya lihat kalian tuh terharu dan bangga tetap loh kita bisa bikin assembly ya. Oke, terus disuruh apa lagi yang ketiga? Setelah senyum, syukur, sayang Allah dengan cara ibadah. Minta sama Allah yang terbaik ya saya. Diawali sama gimana? Jaga makanan. Aduh, Ciki itu enak banget ya. Tapi tahan, jangan makan Ciki. Aneka makan-makan yang kalian udah sampaikan tadi, makanan sehat banget. Enggak cuma makan sehat, olahraga ya Allah. Bu Novi ini berasa ya diajak jalan-jalan sama Amar, sama Kaisar, Braca, Fatan, siapa lagi ya? Iya. Pokoknya kayak diajak olahraga betulan. Jadi Bu Novi gerak-gerak juga loh tadi. Untungnya gak ke-shoot ya, kalau ke-shoot malu-maluin banget ya. Waktu Amar ajak begini, Bu Novi begini-begini juga nih Amar. Sayang waktu Kaisar lagi renang bebas, pengennya nyemplung ke kolam Kaisar. Ternyata Kaisar udah mulai berlatih juga berenang ya. Nah, gak lepas dari itu hobi. Petikan tadi, yang lagu Bu Novi petik adalah lagu yang Gia mainkan. Wow, ada cicak-cicak di dinding, ada Aku Anak Indonesia, ada nyanyian. Bu Novi gak nyangka tuh Puan bisa menyanyi lagu dari Sumatera Barat. Dan juga, wih keren banget itu gambar manganya walaupun pakai aplikasi ya. Baru tahu tuh sayang, jadi kita menggambar pun bisa pakai aplikasi. Dan gak cuma itu, ternyata anak-anak hebat ini udah diajak sama Bu Dita Pak Jajang, yuk kita kampanyekan. Nah, dapat nih Bu Novi yang baru, yaitu 3R. Oh, ruang sempit dan rumpi-rumpi. Wow, keren banget, Masya Allah. Ada aja sih ide kalian? Masya Allah, Bu Dita, Pak Jajang, apresiasi yang luar biasa buat Bapak dan Ibu. Yang tidak kalah istimewanya pastinya hari ini ayah bunda yang hadir. Ayah bunda kita bersyukur ya sama Allah. Anak-anak sehat semua lagi. Dan 4A yang hebat-hebat, tos. 26 tos kali 2 kali 3 kali 4 kali 100 buat kalian yang keren banget pagi ini. Bunda banyak belajar, Bunda Fitri terima kasih ya sayang. Insya Allah habis pandemi ini kalian muncul, tampil, semakin keren lagi. Penuh energi baru dan pastinya menjadi anak-anak soleh dan sukses. Terima kasih Bu Dita, terima kasih Pak Jajang, terima kasih Pak Taufik udah hadir, Bu Elita udah hadir, Pak Yanto, Bu Ria. Ya, sama-sama lagi. Diva juga. Bu Diva, wow, Bu Diva ngebantuin, terima kasih. Sama ada kohos, Bu, dari siswa, Bu, kohosnya. Kohosnya siapa Rizky aja? Rizky dan Andin, Bu. Masya Allah, dari awal ya, Andin dan Rizky itu keren, Masya Allah. Bu Diva gak bisa bilang deh, pokoknya kalian tuh amazing banget ya. Pak Ustadz bahkan memberikan, aduh ya Allah benar-benar ada Pak Ustadz ya, benar-benar bersyukur banget. Dan juga alunan dari surat apa tadi yang dibawakan benar-benar lupa Bu Dita apa ya, surat apa ya tadi? Aduh Masya Allah, yang pasti ya Bu Dita Pak Jajang, hari ini benar-benar rasanya seperti kalian ajak jalan-jalan keliling. Terima kasih ya nak, dapat tips, dapat sehat,
dapat keliling sama kalian pagi ini. Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bukan tuh thumbs lagi, kalau Bunda punya jempolnya 10, Bunda akan bawa 10 thumbs for all of you. Terima kasih. Dan ayah bunda semuanya, terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih Bu Novi. Makasih Bu Dita. Izin pamit ya, masuk ke jam berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah.